aman. Diminta kerjasama semua berdekatan. Tolong tutup atau pastikan tidak ada orang lelaki yang datang ke kedai makan waktu solat jemaah. Kerjasama tuan punya kedai amat diharapkan. Kedua, banci penduduk. Tolong beri kerjasama kepada pembanci-pembanci dengan syarat mereka menunjukkan kad kuasa sebagai pembanci. Jika tidak, bolehlah jangan dibenarkan masuk. Yang ketiga, demi kekuasaan umat Islam khususnya bangsa Melayu, tolong pastikan saudara tuan-tuan dan keluarga tuan-tuan telah mendaftar sebagai pengundi atau pemilih. Tempat yang paling mudah untuk mendaftar sebagai pemilih atau pengundi ialah di pejabat pos. Bawa saja kad pengenalan, tunjukkan kepada kerani pejabat pos untuk mendaftar diri sebagai pemilih ataupun sebagai pengundi. Yang ketiga, dalam tempoh ini tidak ada majlis tahlil atau kenduri arwah. Dan seterusnya, yang akhir, dalam tempoh PKP ini, PKPP ini, diminta semua jamaah mengambil wuduk lebih dulu di rumah, kemudian datang ke masjid dengan membawa sejadah masing-masing. Kalau ada, kalau tak ada, nak buat macam mana, datang jugalah. Dan kemudian yang utama juga memakai penutup muka. Itu SOP yang telah digariskan oleh pihak berkuasa. Itu saja pengumuman ini. Terima kasih. InsyaAllah hari Ahad ini kuliah maghrib akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ismail.